Hola Sobat Cowboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Ya, penemuan-penemuan dari para arkeolog berikut ini berbeda dari biasanya. Beberapa di antaranya bahkan mungkin menjadi penemuan pertama. Hasil penggalian para arkeolog ini juga ditemukan di beberapa lokasi yang berbeda, yang terbilang mengerikan. Namun teori tentang penemuan ini juga beberapa kali berubah karena misteri yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penemuan arkeolog ini juga dilatar belakangi oleh sejarah yang menyeramkan. Penasaran apa saja penemuannya? Let's check this out. Menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Satu, selokan mayat by Askelon. Sekelompok arkeolog pernah menggali sebuah selokan di bawah tempat pemandian zaman Romawi, Bizantium di kota Askelon. Saat itu mereka menarik sebuah batang yang mereka yakini hanyalah sebuah tongkat. Namun mereka akhirnya menemukan ratusan tulang belulang yang kecil-kecil. Para arkeolog ini kemudian menemukan tengkorak dan menyadari bahwa mereka semua sedang berdiri dalam selokan yang tidak lain dirancang khusus untuk membuang mayat-mayat bayi yang baru lahir. Aduh, pembuangan mayat bayi nih. 2. Kuburan massal Viking, Inggris. Sekelompok arkeolog menggali sebuah sisi jalan tua di wilayah Dorset, Inggris. Namun bukannya menemukan bebatuan, mereka justru mendapat sesuatu di luar dugaan mereka, yaitu kuburan massal yang di dalamnya terdapat mayat 54 tentara Viking tanpa kepala. Para arkeolog ini kemudian dengan hati-hati mencatat posisi tulang belulang itu. Ketika mereka mulai menggali, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa mengenai kuburan itu. Ini lantaran tulang kaki dan lengan. Kepala serta kerangka mereka diatur dengan rapi dalam susunan secara terpisah. 3. Makam tengkorak di Swedia. Pada 2009, sejumlah arkeolog menggali dasar sebuah danau telah kering yang sudah ada sejak zaman prasejarah di wilayah Motala, Swedia. Ketika itu, mereka tersandung oleh bebatuan misterius di dasar danau kuno itu. Mereka kemudian mulai menggali dan menemukan benda-benda yang memiliki struktur dari zaman primitif, seperti tulang hewan, alat-alat dari batu, dan 10 tengkorak berusia 8.000 tahun, mulai dari anak-anak hingga dewasa. 4. Mumi menjerit di Mesir. Pada 1886, Kepala Dinas Perbekalan Mesir, Bekas Thomas Perrow, melakukan pekerjaan rutinnya, yaitu membuka beberapa sarkofagus mumi, membuka kain pembungkus mereka, dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan mumi itu. Namun ketika itu, dia menemukan sebuah sarkofagus yang sangat biasa dan polos. Gak seperti sarkofagus para raja dan ratu di Mesir, sarkofagus ini gak memberikan informasi mengenai identitas mumi di dalamnya. Bahkan yang lebih anehnya lagi, mumi itu dibungkus dengan kulit domba, kulit yang dianggap najis oleh bangsa Mesir kuno. Ketika dia akhirnya membuka sarkofagus itu, Gaston melihat tangan dan kaki mumi itu terikat. Dia membuka secara perlahan-lahan sarkofagus itu dan menemukan mumi ini seakan sedang berteriak dengan wajah membenang ke arahnya. Waduh. 5. Perang Kimia Kuno di Suriah. Pada 1933, arkeolog asal Prancis Robert Dumusnil de Buisson melakukan sebuah penggalian di wilayah Duro Eropos, yang berada di dekat kota Al-Salihiyah, sebelah timur Suriah. Duro Eropos merupakan tempat di mana bangsa Persis kuno mengepung musuh bebuyutan mereka, yaitu bangsa Romawi. Selama penggalian, Robert menemukan beberapa terowongan yang dimaksudkan untuk mengepung lawan. Dia juga menemukan setumpuk kerangka diyakini milik 19 tentara Romawi di salah satu terowongan. Semua tentara itu tewas dalam keadaan hendak melarikan diri dari sesuatu. Satu tentara Persia juga ditemukan sedang mencengkram baju besinya dalam keadaan panik. Nah, itulah beberapa pertemuan arkeolog yang paling mengerikan Sobat Cowboy, penuh misteri dan teori yang membingungkan. Apapun itu tentunya menyimpan sejarah yang kelam dan ada banyak yang bisa diceritakan melalui peninggalan masa lalu. Ya, dunia ini memang masih menyimpan banyak misteri untuk siap diungkap. Ya kan Sobat Cowboy? Oke Sobat Cowboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Cowboy, bye!